Ini adalah Dusun Klesem, Kelurahan Wonoroto, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Dusun ini terletak di atas perbukitan yang banyak ditanami pohon singkong dan salak pondok. Mayoritas warga di sini adalah petani. Saya Mbah, gerabakan kayu. Niki jalan-jalan kan, Mbah. Jalan menuju dusun berada tepat di atas bukit. Bu, nggih, niku mati napa, Bu? Kami jarah. Oh, nggih, masak napa? Nggih, ajeng nggih, kelan. Kathah nggih kami jarane. Anu warga di sini juga masih banyak memelihara unggas. Dusun ini hampir 70% rumah masih menggunakan kayu dan dijaga dengan baik. Warga di sini juga masih menggunakan kayu bakar untuk keperluan sehari-hari. Di setiap rumah yang saya lewati, masih banyak yang menyimpan kayu sebagai pengganti apabila ada salah satu pagar rumah yang rusak atau perlu diganti. Dek, namanya Sinten. Sinten? Indra. Senja, mama nopo niku? Indra. Indra, mama nopo? Cilok. Cilok. Namanya Sinten. Rido. Rido. Bun sekolah dereng. Dereng. Dereng, ini mama nopo? Cilok. 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 Ini Sinten namanya? Rio. Rio. Sekolah kelas Sinten? Satu. Satu. Ini Sinten namanya? Aun. 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 Kelas pinten sekolahe? TK besar kelas e. Tony. Nah.
Mbak. Ini fotone, iki pesane di endi? Di endi fotone? Pojok. Aku ini. Iki. Akses air bersih juga masih lancar di sini. Kayu yang disimpan juga bukan kayu yang asal-asalan, tapi memang kayu yang sudah tua, yang nantinya awet untuk dijadikan bakar rumah. Ambil gambare mboten napa-napa nggih. Sak mandi dedek. Deretan rumah seperti ini sudah jarang kita temui. Thank you.
Isi dosen pun timba. Klesem. Klesem atas jeneng. Klesem atas. Niki dusun berarti oleh nek kelurahane. Kelurahane anu kelurahane Wonoroto. Oh, kelurahane Wonoroto. Yo dusune Klesem. Ngan nggih dukuanane Klesem. Oh, Watu Malang nggih, Mbah. Oh, nggih. Dun, Mbah. Yo jeneng ngene. Yo, aja ngene. Lingkungan di sini sangat nyaman dan bersih. Kayu-kayu juga tertata rapi. Niki jalan-jalan kan, Mbah. Nggih, monggo dilanjutaken, Mbah. Nggih, kayu bakar apa, Mbah? Nggih. Nggih.